Nama saya Bunga. Awalnya saya nemu lowongan kerja di internet. Lalu saya kirim lamaran dan foto. Akhirnya saya diterima sebagai SPG brand kosmetik di sebuah departemen store. Saya Carl, saya manajer departemen store yang biasa menangani brand kosmetik ternama. Suatu kali, bos besar datang dan melakukan inspeksi. Pas saya ke store, ternyata ada salah satu karyawati yang foto lamarannya tidak sesuai dengan penampilan aslinya. Tiba-tiba di situ dia memecat saya begitu saja. Ya itu kan bohong namanya. Kami merasa dibohongi. Kalau memang dengan sengaja saya merugikan perusahaan, saya pantas dipecat. Tapi kalau saya dipecat karena kurang cantik, saya nggak bisa terima. Ya ini kan kami perusahaan yang secara konstan bicara soal image. Sudah tugas saya untuk memastikan semua karyawan untuk bisa mewakili wajah perusahaan. Apalagi yang berhadapan langsung dengan customer.